Lu kemana kemarin, Je? Gue, Intan. Ah, Je, mau balikan. Lu ngaco bagi-bagi ya? Je, what's up, coy? Gue diantarin mertua, anjay! Lo masa ngikut? I love you, ayahku! Enggak! Berisik! Ayah Salim, ayah minta uang jajan. Ale! Ayah kamu ayahku juga kan, sayang? Tolong gue starter lu ya. Om, maafin temen aku ya, om. Dia aja adiknya orgil. Ya udah, gue balik. Ayah, tenang aja. Nasya aku yang jaga. Aku bahagiain dia. Ya udah, gue titip Caca Ele. Dengan senang hati, ayahku. Siapapun yang berani sakiti dia harus hargai dulu nyawaku, ayah. Om, honestly, Nasya yang lebih sering jagain Ale. Udah kelihatan sih. Ayah udah banget kepengaruh sih. Gampang diculik. Lu! Udah! Dari kemarin gue gak dapat kabar dari Ririn. Ada yang kontekan gak? Gue juga enggak. Gue udah spam tapi checklist. Gue khawatir dah, Je. Balik dari pertandingan kemarin gak ada dari kita yang nganterin dia. Dari situ dia gak ada kabar. Ririn gak biasa gak ada kabar seharian. Yang? Enggak. Enggak yang kayak kamu pikirin. Ririn baik-baik aja. Dia bakal hubungin kita. Pun kalau dia gak masuk kayak biasa. Kenapa gue kangen banget ya? Kita ke tempat Ririn setelah pulang. Kita ketemu Ririn ya. Kalian jangan panik dulu. Semua baik-baik aja kok. Kamu oke? Kenapa yang? Kamu cuekin call aku kemarin. Kenapa? Kamu juga gak ngasih kabar seharian. Gak ada apa-apa. Kenapa sih? Mau khawatirin tentang apa? Aku tuh orangnya perasa banget, Jak. Bahkan perubahan kamu. Aku cuma lagi di fase yang berat aja. Aku butuh sendirian. Kenapa gak bilang? Gak enak aja kayak aku bilang, Agnes, aku lagi pengen sendirian, aku stres. Terus menurut kamu oke? Gak ada kabar seharian? Terus reject panggilan aku? Cuaca hari ini terlalu bagus banget gak sih buat kita berantem, yang? Ya, aku kesel loh kamu giniin. Ya udah jangan kesel. Jangan egois. Gak usah pacaran kalau mau gitu. Yang? Hai cantik. Siapa? Aku tour guide. Tour guide? Iya, tour guide. Ayo jalan-jalan. Om siapa? Belum om. Kanva. Aku Kanva. Tapi sekarang aku adalah tour guide Ririn Mesa Putri. Tahu nama aku? Tour guide pribadi harus tahu siapa yang akan diajak jalan-jalan kan? Om Kanva, es krim. Oke, tapi jangan om dan es krim. Apa dong? Berburu. Berburu. Maafin aku ya. Kamu lagi butuh sendirian. Pergi sana. Sekarang udah gak? Aku salah, maafin. Gak lagi gitu. Iya. Aku gak suka dibohongin. Aku gak bohongin kamu. Masih gak diangkat, Cok? Gak tersambung. Nasya, kalau khawatir banget kita keluar sekarang aja. Bapak bisa bantu izin ke Pak Hakim. Boleh banget, Pak. Tolong. Oke. Makasih rekreasinya, Om. Belum, Om. Gua harap lu gak bakal jadi pengunjung tetap di sini. Jangan mau. Di sini bayarnya mahal kalau nginep. Suka didiri-dirin banyak. Waduh, ngeri juga ya. Bercanda, Om. Gue udah berdiri lama depan pintu, denger lo galau buat ngasih tahu temen soal kabar lo. Tapi gak boleh, lo. Teman-teman lo berhak tahu keadaan lo, Rin. Ririn punya penyakit yang agak serius, Om. Takut aja kepikiran. Toh cuma bentar buat mereka kepikiran, lo bakal sembuh setelahnya. Temen tuh bukan tempat buat berbagi tahu aja, Rin. Mereka juga ada buat lo ngeluh. Ririn tahu, tapi enggak sekarang. Lo kemana, Rin? Iya, Be. Kita ketemu nanti malam ya.